Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man sara ala natihi wa ta'bi ta'watihi ila yamil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mataqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian pembelajaran bahasa Arab secara online. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridha barokah kepada kita semua. Waktu kita, umur kita, ilmu kita, tenaga kita, dan semua yang diberikan Allah Ta'ala, mudah-mudahan selalu memberikan manfaat barokah kepada kita semuanya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang berbahagia, kita sampai pada pertemuan ke-15. Kelanjutan dari pembahasan jumlah fi'liyah. Kemarin sudah kita bahas tentang keberadaan naibul fa'il, pengganti daripada fa'il. Nah, sekarang sebagai kelanjutannya adalah i'rab dari naibul fa'il. I'rab itu adalah uraian jabatan kata di sebuah kalimat. Sebagaimana yang sering saya katakan bahwa substansi inti daripada tata bahasa Arab itu adalah diantaranya ada tentang masalah i'rab ini. Nah, para pemirsa yang berbahagia, kalau kita sudah memahami tentang masalah fa'il, insya Allah kita juga mudah dalam memahami posisi naibul fa'il. Karena pada hakikatnya naibul fa'il ini adalah menempati posisi fa'il yang terbuang. Sebagaimana yang sudah kita contohkan, ya, ketika kita mengatakan daraba Khalidun Umaro, Khalid memukul Umar. Khalid sebagai fa'ilnya, Umar sebagai objeknya, maf'ul bihnya. Kalau dalam hal ini Khalid kita hilangkan, tidak kita sebutkan, maka Umar maju ke depan menggantikan posisi Khalid dan bentuk fi'il kata kerjanya dirubah menjadi mabni majhul. Kalau doroba artinya memukul, yaitu kata kerja bentuk aktif. Kalau duriba itu adalah kata kerja bentuk pasif. Umar dipukul. Siapa yang memukul tidak kita sebutkan. Ini yang disebut dengan Umar sebagai naibul fa'ilnya. Nah, pada contoh ini bisa kita lihat, yaitu dorobani Umaru. Doroba fi'il madhi, sedangkan nun ya ini ya, adalah sebagai objek. Telah memukul kepadaku si Umar. Umar adalah fa'il. Ya.
Jadi posisi objek ditempati oleh kata ganti. Dalam hal ini adalah dhamir muttasil. Nun ya yang mengandung arti saya, tapi posisinya sebagai objek ya, sebagai penderita. Nah, pada saat orang yang melakukan pekerjaan itu tidak disebutkan, maka posisi objek inilah yang menempati posisi subjek yang dihilangkan, yang tidak disebutkan. Kalau dorobani Umaru, sudah kita sebutkan ya, bahwa Umar sebagai fa'il, dalam hal ini Umar adalah nama orang, maka dia tergolong adalah isim yang dohir, isim yang nampak, isim yang muncul. Jadi, dorobani Umaru. Umar adalah sebagai fa'il isim yang dhohir, yang muncul, yang nampak. Sedangkan objeknya adalah berupa isim dhamir, kata ganti yang bersambung. Dhamir mutasil di sini ya, yang bersambung. Jadi walaupun nun ya di sini adalah objek, tapi karena dia kata ganti maka didahulukan sebelum menyebutkan fa'ilnya. Karena kalau terpisah, doroba Umaru ilayya, nah tidak boleh ya, karena kemarin sudah kita sebutkan doroba ini adalah fi'il yang muta'anti, fi'il yang membutuhkan objek. Jadi antara doroba dengan objeknya itu harus ada, maksudnya ya tidak perlu kata sambung ya, tidak perlu ada hurufnya. Beda dengan misalnya kata kerja yang lazim, jalasa yang sudah kita contohkan. Jalasa Umaru alal kursi. Kalau misalnya alal kursi ini dibuang, maksudnya kita ganti dengan kata ganti ya. Misalnya jalasa Umaru alayya. Misalnya ya, Umar mendudukiku, duduk di atasku misalnya. Maka ketika Umar dibuang dan alayya menempati posisi daripada fa'il yang terbuang, bisa saja julisa alayya juga bisa saja ya. Artinya apa? Dalam hal ini ketika dhamir itu sambungnya dengan kata kerja, maka walaupun dia berposisi sebagai objek penderita, dia gabung dengan fi'ilnya, dengan kata gantinya. Antara kata ganti dengan fi'il itu bersambung. Dorobani Umaru, ketika diroba menjadi naibul fa'il, saya itu berposisi sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il, maka berubah menjadi duribtu. Nah, di situ ya. Berubah menjadi duribtu, aku dipukul. Jadi memang ini agak rumit sedikit ya, tantangannya lebih sulit daripada kalimat biasa ya. Dorobaku ma Umaru, telah memukul kepada kalian berdua si Umar. Kalau dirubah menjadi naibul fa'il, maksudnya posisi kalian berdua itu menempati posisi Umar yang dibuang, maka durib tuma, kalian berdua dipukul. Umarnya tidak disebutkan. Mudah-mudahan tidak membuat bingung ya pemirsa. Ini ya ungkapan-ungkapan yang memang lazim
dipakai dalam bahasa Arab, kata-kata bentuk aktif, kata-kata bentuk pasif, itu sudah biasa, tinggal kita sesuaikan dalam konteks kalimat seperti apa ya. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, di contoh ini yang sudah saya share di Facebook bisa dilihat ya tentang i'rab naibul fa'il. Ada contoh di situ dhuribtu, aku dipukul. Dorobani Umar misalnya aslinya begitu. Ketika Umar kita hilangkan maka dirubah menjadi dhuribtu, aku dipukul. Maka dhuribtu itu i'rabnya adalah fi'il madhi. Dia adalah kata kerja bentuk lampau. Ketika fi'il madhi maka dia itu dimabnikan, ditetapkan harokatnya. Mabniun lil majhul wa buni ala sukun, ditetapkan harokatnya sukun, huruf akhirnya ba'nya itu loh. Ba'nya itu disukun. Sedangkan ta yang terakhir tu-nya itu ya. Kata-kata ta yang didomahkan itu adalah fa'il, naibul fa'il, pengganti daripada fa'il, dhamir baris, dhamirun barisun muttasil, dhamir yang muncul, yang nampak, yang bersambung. Mabni ala dhamma, harokat akhirnya ditetapkan dhamma fi mahalli raf'in, menempati posisi hukum daripada rafa, karena dia memiliki jabatan naibul fa'il, maka dia berhukum rafa atau marfu seperti fa'ilnya. Bisa kita rubah juga misalnya ada perubahan sedikit, wata'u dhamirun mutasilun mabni 'alal dhamma fi mahali raf'in naibul fa'il. Jadi kata-kata naibul fa'il di belakang kan juga bisa ya. Itu cara meng-i'rabnya. Dhuribtu. Kalau sebelumnya dorobani bagaimana? Dorobani tadi sudah. Doroba fi'il madhi, ya, mabni alal fathah. Dimabnikan alal harokat fathahnya itu. Kemudian nun ya, ini adalah dhamir mutasil, mabni ala sukun. Fi mahali nasbin maf'ul bihi, dia itu mabni ala sukun, harokatnya tetap sukun karena dhamir mutasil. Nah sedangkan dia menempati posisi maf'ul bihi sehingga fi mahali nasbin ya, menempati kedudukan nasab, jabatan maf'ul bihi itu pasti nasab tapi kata atau tanda nasabnya enggak kelihatan, enggak muncul. Kalau misalnya kata-kata Umar itu dirubah misalnya ya menjadi at-talibu, maka bisa dorobania at-talibu, dorobania talibu begitu ya. Jadi ya-nya bisa difathahkan karena dia bersambung dengan alif lam, al-nya itu, at-talibnya itu. Dorobaniya talibu, begitu ya. Jadi, at-talib itu adalah fa'il. Kalau at-talib dibuang, maka tinggal dhuribtu. Dhuribtu seperti tadi, i'rabnya. Contoh berikutnya adalah dhuribtu ma, kalian berdua dipukul, sama dengan dhuribtu tadi, i'rab daripada dhurib, dhuribanya, itu mabni ala sukun, karena bertemu dengan dhamir mutasil. Ada sambungannya, kalau nggak ada sambungannya dia aslinya doroba atau duriba ya. Sedangkan tumanya itu adalah domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in naibul fa'il, menempati posisi naibul fa'il sehingga diperkirakan dia itu menempati hukumnya adalah rafa. Saya kira itu untuk i'rabnya ya, bisa difahami kira-kira. Insyaallah ya, tidak sulit kalau kita nggak bisa membahasa Arab kan
silahkan di Eropa dengan bahasa Indonesia boleh. Tapi sekali lagi Eropa ini ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Ini sering saya ulang-ulang, terus materi-materi ini terus saya ulang-ulang. Mudah-mudahan yang sudah kita pahami kemarin itu nyambung dengan pemahaman kita sekarang. Kita tambah sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nyambung ya. Jadi ketika kita mengi'rab, maka yang pertama adalah jabatan kata dalam kalimat apa, hukumnya apa, marfu, mansub, ataukah majrur kalau isim, kalau majzum itu untuk fi'il. Kemudian tandanya apa, sebabnya kenapa. Duribtu itu jabatannya dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi hukumnya apa? Mabni. Semua fi'il madhi itu mabni ditetapkan harokat akhirnya. Tidak berubah-ubah. Kalau fi'il mudhara itu lawannya mabni adalah mu'rob. Bisa berubah harokat dan huruf akhirnya itu. Mabni untuk fi'il madhi dan fi'il amar. Kemudian mu'rob itu untuk fi'il mudhari. Nah, jadi jabatannya fi'il madhi, hukum fi'il madhi mabni apa? Diharokati apa? Misalnya di sini durib tu sukun. Oke, kenapa? Alasannya itu tadi bersambung dengan domir mutasil. Nah, itu ya sebabnya itu. Kalau enggak ada sambungan misalnya duriba ya diharokati fathah. Baik, itu untuk sambungan dari materi yang kemarin, masalah i'rab ya, tambahannya di sini. Kalau misalnya kata gantinya ini dirubah menjadi isim dhohir lebih mudah ya. Duriba al-muslimu, seorang muslim dipukul. Duriba al-muslimani, dua orang muslim dipukul. Duriba al-muslimuna, orang-orang muslim itu dipukul. Nah, misalnya itu ya. Maka harokat akhir daripada duriba itu tetap tidak berubah dalam tiga kondisi ini. Walaupun naibul fa'ilnya itu jumlah lebih dari satu, tetapi fi'ilnya tetap tunggal, tidak berubah ya. Telah dipukul satu orang muslim itu, duriba al-muslimu. Telah dipukul dua orang muslim itu, duriba al-muslimani. Telah dipukul tiga orang muslim itu, duriba al-muslimuna. Jadi kata coba kata-kata depan duribanya, di ilmadi ini tetap semuanya. Tidak berubah, harokatnya fathah. Tapi kalau naibul fa'ilnya itu adalah domir mutasil, kemarin sudah kita buat kolom-kolomnya itu ya, atau itu apa itu perinciannya ya, 14 perubahan itu mulai daripada duriba duriba duribu duribat duribata duribna duribta duribtuma duriptum, duripti, duriptuma, duriptunna, duriptu, duripna. Nah, itu 14 perubahan ya. Kalau al-muslimun ini diganti, ini pertanyaan ya, sekaligus pertanyaan. Misalnya kita mengatakan doroba zaitun al-muslimun limina. Coba konsentrasi dengan pertanyaan ini ya. Doroba zaitun al-muslimina. Pertanyaan ya. Al-muslimun sekarang kita ganti dengan isim domir. Ini masih dalam bentuk kalimat aktif. Bagaimana hasil perubahannya? Telah memukul Zaid kepada orang-orang muslim itu. Ya. Dorobahum
sahih. Dorobahum Zaidun. Jadi al-muslimun berubah jadi hum. Karena hum dia butuh cantolan ke kata kerja tadi. Karena kalau kita mengatakan doroba Zaidun lahum, ini lahum bersambung dengan doroba, ini tidak lazim. Atau alaihim juga tidak biasa. Doroba ini langsung bersambung dengan obyeknya. Kalau obyeknya isim dohir, maka posisinya normal di akhir tadi, maf'ul bih-nya obyeknya di akhir. Tapi kalau posisi al-muslimun berubah jadi kata ganti, maka dia mengganti posisi atau bersambung dengan fi'ilnya. Dorobahum dorobahum Zaidun. Pertanyaan kedua, coba diperhatikan. Pertanyaan kedua, gantilah kalimat doroba Zaidun al-Muslimin. Jadikanlah al-Muslimin itu menjadi naibul fa'il dalam sebuah kalimat seperti itu. Faham pertanyaannya? Ayah, ya walad. Apa? Masih kurang tepat. Duribu al-muslimuna kurang tepat. Ayo. Doroba Zaidun al-muslimin, doroba fi'il madi, Zaidun fa'il al-muslimin maf'ul bih. Ketika fa'ilnya kita buang, maka maf'ul bih-nya menempati posisi fa'il, sehingga disebut naibul fa'il. Maka bentuknya menjadi tidak ada nakirah ma'rifat di sini. Tetap ma'rifat. Doroba Zaidun al-Muslimin. Zaitun kita buang. Al-Muslimin maju ke depan. Menjadi naibul fa'il. Menggantikan posisi Khalid. Atau Zaid tadi ya? Nah, ini baru benar. Sahih. Duriba al-Muslimuna. Ya? Kenapa? Ayo. Kenapa kalau kita katakan duribu al-Muslimuna itu salah? Betul. Fa'ilnya menjadi double nanti ya. Naibul fa'il maksudnya ya. Saya masih bertanya di sini, naibul fa'ilnya isim dohir, isim yang muncul, yang nampak. Nah, pertanyaan berikutnya ini. Gantilah al-muslimuna menjadi isim domir yang berposisi naibul fa'il. Gimana jawabannya? Nah, ini baru 2000. Mereka dipukul gitu. Artinya ya. 2000 mereka dipukul. Kenapa bukan 2000hum, Ustaz? Nah. Atau 2000hum. 2000hum ya. Hum di sini posisinya bukan objek, tapi dia fa'il lagi. Naibul fa'il maksudnya ya. Posisinya marfu. Jadi bukan dorobahum Zaidun ya. Kemudian semata-mata Zaid dibuang menjadi duribuhum atau duribuhum. Bukan begitu. Tapi hum berubah menjadi kata ganti. Itu wawu jamak ya. Duribu. Ya, duribu. Baiklah, kita teruskan ya, para pemirsa yang berbahagia. Berikutnya adalah di sini ada hukum kesesuaian antara fa'il dan fi'il dan naibul fa'il. Itu sama dengan fa'il posisinya, harus sesuai dalam hal jenis kelamin. Ketika naibul fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar.
Ketika naibul fa'ilnya mu'annas, perempuan, maka fi'ilnya harus mu'annas. Dan tidak perlu kita pedulikan masalah jumlahnya, ya, bilangannya, antara naibul fa'il mufrad, musanna dan jama' itu tidak mempengaruhi pada kondisi kata kerjanya. Jadi contoh di sini ada tiga. Kurrimat al-muslimatu. Artinya dimuliakan, dihormati seorang muslimah itu. Kurrimat al-muslimatu. Ini mabni majhul, kata atau kalimat pasif. Saya mau bertanya sekarang. Gantilah ini menjadi kalimat aktif. Ini. Contoh ini, kurrimat al-muslimatu kan kata atau bentuk majhul, ya, pasif. Gantilah menjadi maklum, mabni maklum. Kata kerja bentuk aktif. Betul, ya. Karramallahu al-muslimata. Allah memuliakan kepada seorang muslimah. Karramallahu al-muslimu juga boleh. Terserah kita mau mendatangkan fa'ilnya siapa, terserah. Ini mabni maklum, ya, kata kerja bentuk aktif. Ketika dijadikan bentuk pasif, maka coba kita perhatikan, fi'ilnya menyesuaikan, ya. Kalau tadi misalnya karramallahu, ya mungkin untuk amannya kita rubah, ya, karrama al-muslimu al-muslimata. Karena al-muslimu laki-laki, maka karrama ini fi'ilnya menyesuaikan juga mudzakkar. Ketika al-muslimu dibuang dan al-muslimah menempati posisi fa'il yang terbuang, maka ini menjadi kurrimat. Ada ta'nisnya, tak menunjukkan perempuannya. Karena apa? Yang menjadi pengganti pelaku itu adalah perempuan. Jadi disesuaikan jumlah jenis kelaminnya. Dan perubahannya dilihat hanya dari sisi jenis kelamin saja, adapun bilangannya ini tidak mempengaruhi posisi daripada fi'il. Walaupun dua al-muslimatani, ini tetap kurrimat. Dua orang muslimah itu dimuliakan. Tiga orang muslimah itu dimuliakan. Kurrimat al-muslimatu. Bisa difahami, ya? Ini adalah hukumnya wajib. Maksudnya apa wajib itu di sini? Fi'ilnya harus wajib menyesuaikan ketika tidak ada pemisah. Nah, ketika ada pemisah, ya, ketika kuni terpisah, maka boleh. Boleh maksudnya apa? Pilihan apakah sesama jenis kelaminnya ataukah berbeda antara fi'il dan naibul fa'il itu boleh fleksibel ketika ada pemisah. Contohnya, yukramu indal imtihani al-mutafawwiqatu. Aina naibul fa'il fi hadzal kalam? Al-mutafawwiqah. Al-mutafawwiqah itu siswi yang ranking, ya, yang unggul, yang biasanya minal awail, ya, anak-anak yang pintar ranking 1, ranking 2, itu yukramu dihormati intel imtihan pada saat ujian. Dihormati teman-temannya supaya ngasih tunjuk soal, ya, jawabannya kepada teman-temannya. Dihormati gurunya, ya, karena dia pintar mungkin keluarnya cepat, ya, selesainya misalnya. Jadi dia menjadi orang yang terhormat pada saat ujian, orang yang pintar itu, ya.
Ya. Yeah. Nah, betul pertanyaannya. Ini kita katakan boleh. Nah, boleh, ya. Sengaja saya tulis yukromu, walaupun ini perempuan. Boleh ini di bentuk mudzakkar dan boleh mu'annas. Karena ada pemisah indal imtihan ini. Loh. Ada pemisahnya. Kalau al-mutafamikotu ditaruh di sini, wajib tukromu. Kalau sebaliknya berlaku atau enggak? Seperti? Naibul fa'ilnya mudzakkar. Sama. Sama. Itu yang unik ya. Misalnya al-mutafawiku. Bisa enggak di sini tukromu? Tidak bisa. Itulah ya. Uniknya di bahasa Arab di situ ya. Bahasanya mudzakkar itu dominan. Ini tidak bisa. Misalnya al-mutafawiku ya. Tukromu indal imtihan al-mutafawiku tidak bisa. Nah, betul, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi boleh dengan catatan ini kalau al-mutafawiqatu itu naibul fa'il dalam posisi mu'annas, maka fi'ilnya bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Tapi kalau naibul fa'ilnya ini mudzakkar, fi'ilnya enggak bisa mu'annas. Gitu ya. Tidak bisa. Nah, itulah ya keunikan bahasa Arab ya. Nah, berikutnya adalah posisinya juga boleh ya dalam hal ini ketika naibul fa'ilnya di sana. Naibul fa'ilnya berupa jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan untuk isim yang tidak berakal. Misalnya di situ kata-kata ad-durus. Fuhima ad-durus. Coba ini dirubah menjadi mabni maklum. Bagaimana? Fuhima ad-durus dirubah menjadi mabni maklum. Kata atau kalimat aktif. Ada kesalahan sedikit ya, karena fahama ini wazannya fa'ila, jadi fahima. Hal fahimtum, nah kan bukan hal fahamtum dah, tapi hal fahimtum. Ya. Jadi fi'il wazan daripada fahama ini fa'ila, yaitu fahima. Fahima at-talibu ad-durusa, betul. Seorang siswa itu telah memahami pelajaran-pelajaran. Maka dalam hal ini, ya, ketika ad-durus berposisi menjadi naibul fa'il, pengganti daripada fa'il yang terbuang yaitu at-thalib, maka fi'ilnya boleh tetap mudzakkar dan boleh berubah jadi mu'annas. Karena posisi daripada ad-durus jamak taksir. Mufradnya apa? Tunggalnya? Ad-darsu. Fahima at-talibu ad-darsa. Fuhima ad-darsu. Boleh. Fuhima ad-darsu atau ad-durus ya. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fuhima ad-durus, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Tayyib. Rubahlah sekarang menjadi jumlah ismiyah. Ayo. Rubahlah menjadi jumlah ismiyah. Iya. Ad-durusu, oke. Benar? Terus? Ya. Fi'ilnya apa? Fi'il yang sudah mabni majhul? Fuhimat. Nah, ad-durusu fuhimat. Pelajaran-pelajaran itu telah difahami.
Kalau fuhimat taruh di belakang, maksudnya dia jadi khobar, catatannya adalah dia tidak fleksibel lagi. Tidak boleh adurusu fuhima. Nah, coba ya, ini pelajaran penting ya bagi pemirsa yang di pondok ya. Yang ini catatannya seperti itu. Kalau fuhimat taruh depan bisa fuhima, bisa fuhimat adurusu. Tapi kalau dirubah menjadi jumlah ismiyah, fuhima atau adurus taruh di depan sebagai mubtada, maka khobar yang berupa kalimat jumlah fi'liyah, kalimat verbal, itu wajib fuhimat. Ad-durusu fuhimat. Kalau dimunculkan menjadi isim maf'ul, bagaimana? Ayo, ini tantangan berikutnya. Fuhimat dirubah jadi isim maf'ul, bagaimana? Ayo. Iya. Ad-durusu mufhamatun. Boleh ya. Atau mafhumatun juga bisa ya. Boleh juga ya. Telah difahami ya. Nah, mafhumah. Dipahami ya. Orang yang memahami itu fahim, kalau dipahami mafhum. Mafhum? Nah, mafhum berarti dipahami. Dipahami pelajaran ini? Halid durusu mafhumah, pelajaran bisa difahami, misalnya. Itu juga menyesuaikan dengan mubtada'nya yang jamak taksir itu adalah mu'annas ya, mu'annas majazi. Posisinya adurusu mafhumatun, bukan adurusu mafhumun. Baik, itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Ustaz kita perlu untuk merubah ya kata fa'il itu menjadi bentuk naibul fa'il ya. Maka ini ada dua alasan ya. Alasan dirubahnya fa'il ke naibul fa'il. Bagian A itu adalah satu alasan dari segi lafadznya. Yang kedua dari sisi maknanya. Dari sisi lafadz itu pada saat kita menggunakan naibul fa'il itu lebih ringkas. Jelas, tidak bertele-tele. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bihi. Wa la in sabartum lahu khairul lisabirin." Jika kalian memberi balasan, fa'aqibu, maka berilah balasan, berilah iqab, berilah balasan, berilah sanksi kepada mereka, bimitsli ma uqibtum, sebagaimana balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ini tadi saya enggak sempat mencari indeks ayatnya, bisa dilihat ya. Ini surat apa, ayat berapa. Jadi ada kata-kata ma'uqibtum. Coba kita berpikir sebentar ini, walaupun ayat tapi kita otak-atik. Seandainya ini kalimat biasa, maka untuk memahamkan bisa saja. Wa in aqabtum, kalau kalian mau memberikan balasan, fa'aqibu, berilah balasan kepada mereka. Kepada mereka dalam kurung ya. Bimitsli ma uqibtum, seperti kalian disiksa. Coba ya. Kata-kata uqibtum, fi'il madinya apa? Kalau huwa ya. Uqibtum, fi'il madi, bentuk aktifnya bagaimana? Uqibtum. Uqibah itu mabni majhulnya. Kalau mabni maklumnya, aqobah, yu'akibu kan ada di awal ayat ini ya. Wa in aqobtum, kalau kalian memberikan siksaan, balasan, fa'akibu, maka berilah balasan kepada mereka ya. Jadi aqobah,
yu'akibu. Itu mabni maklum. Kalau mabni majhul bentuk pasif berarti uqiba. Terus fi'il mudhari'nya apa? Uqiba fi'il mudhari'nya apa? Yu'aqabu. Yu'aqabu betul ya. Kalau maf'ulnya mu'aqab. Jadi kena ikop ya itu. Kena sanksi. Tayyib. Kata-kata uqibtum mabni majhul dhamir mutasil sebagai naibul fa'il. Uqibtum. Kalian diberi siksaan, diberi ikop, diberi sanksi. Kalau ditampilkan, coba ini, ditampilkan ya, pelakunya kan mereka. Coba berpikir keras ini, agak sulit sedikit. Perubahlah kalimat ini menjadi mabni maklum. Kata-kata uqibtum mabni majhul, kalian disiksa. Rubahlah menjadi kalimat aktif. Fi'il madhi. Ayo, dikit lagi. Pelakunya mereka, kalau mereka kita munculkan boleh, misalnya orang-orang kafir boleh ya. Menjadi isim dohir boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau menjadi isim domir, pelakunya ya enggak apa-apa juga. Betul, bisa. Aqobakumul kafiruna boleh. Kalau al-kafirun jadi isim domir bagaimana? Nah, agak sulit ini. Aqobakum al-kafirun sudah betul atau al-kufar betul. Kalau al-kufar itu kita ganti dengan mereka, kata domir, kata ganti. Ka'usahum, ini tetap jumlah fi'liyah. Sahih ya. Aqobukum, ini yang jawab satu orang yang lain. ya. Pesertanya lebih dari satu ini, tapi yang peserta aktif satu orang ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi, betul ya. Aqobuk atau aqobukum, mereka memberikan sanksi kepada kalian. Gitu ya. Itu bentuk domir atau mabni maklum dari kata-kata uqibtum. Uqibtum, kalian diberi sanksi. Kalau kita munculkan rubah menjadi kalimat aktif aqobukum atau aqobakum, kalau dia juga boleh ya, ketika yang memberi siksaan itu satu kepada kalian ya. Itu contoh penggunaannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyelaraskan sajak qafiyah di akhir-akhir sajak puisi atau syair ya, supaya tidak rancu. Misalnya ada mahfudzat, kata-kata mutiara yang berbunyi man tobat sariratuhu humidat siratuhu. Nah, jadi tadi tujuannya meringkas ya. Oke, betul tadi maksudnya meringkas, karena kalau ditampilkan tadi aqobakumul kufar atau aqobukum itu agak panjang sedikit. Nah, supaya ringkas, maka fa'ilnya dibuang, ditempati oleh naibul fa'il itu. Man tobat sariratuhu, barang siapa yang baik kepribadiannya, humidat siratuhu, maka terpujilah perilakunya. Siroh, perjalanan hidupnya, biografinya. Ya. Jadi ada kata-kata humidat siratuhu. Coba diperhatikan.
man tobat sariratuhu humidat siratuhu. Barang siapa yang bagus kepribadiannya, maka baik pula akhlaknya atau biografinya. Dia mendapatkan citra yang positif ya. Karena orang itu dihormati disebabkan karena perilakunya. Ketika sopan ya dengan masyarakat, ketika memiliki kepribadian yang baik, insya Allah dia dihormati di masyarakat ya. Tapi kalau dia tidak sopan, ugal-ugalan ya, masyarakat akan menghinanya. Nah, pertanyaan humidat siratuhu ini kan sesuai dengan qafiyah tadi saja ya. Man tobat sariratuh humidat siratuh, nah, kan begitu ya. Ada akhiran hu, haknya yang disukun ya. Man tobat siratuh humidat, man tobat sariratuh humidat siratuh. Nah, itu akhirnya qafiyahnya. Karena kalau ditampakkan, ditampakkan humidat itu ditampilkan fa'ilnya, siapa yang memuji misalnya Anas. Nah, itu akan mempengaruhi kesesuaian sajaknya ini. Man tobat siratuhu hamadan nasu, man tobat sariratuhu hamadan nasu sirat. Itu kan kepanjangan dan juga tidak enak didengar oleh telinga gitu. Jadi kalau seperti kita pantun lah, itu ada kesesuaiannya, ada rumus-rumusnya. Man hasuna amaluh urifa fadluh. Barang siapa yang baik perilakunya, maka dikenal, maka akan dikenal dia bijak. Urifa fadluh, keutamaannya akan dikenal. Jadi, man hasuna amaluh urifa fadluh. Nah, urifa fadluh ini juga sama, diulangkan fa'ilnya dan diganti oleh naibul fa'il. Kemudian yang kedua, alasannya kita merubah fa'il menjadi naibul fa'il itu adalah subjek tidak asing bagi mukhatab. Oh ini ya. Oh dari sisi makna, oh ini tadi dari sisi lafaz, ini dua ini. Kemudian alasan dari sisi makna, kalau subjek tidak asing bagi mukhatab. Apa artinya mukhatab? Orang yang diajak bicara ya. Dari sisi mukhatab tidak asing. Misalnya surat Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Dan surat An-Nisa ayat 28. Khuliqal insanu dha'ifa. Jadi di dalam ayat ini tidak disebutkan siapa khaliknya. Khuliqal insanu min ajal. Terus khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa, istijjal ya. Manusia itu suka tergesa-gesa, ingin instan, cepat, tidak sabar, itulah sifat manusia ya, yang selalu dipengaruhi oleh ketergesa-gesaan. Cepat sampai ya di kendaraan supaya cepat sampai, sehingga ngebut melebihi batas kecepatan, padahal sudah ada rambu-rambu di jalan tol maksimal 80 km per jam, tapi dilanggar terus karena ingin cepat sampai. Ternyata ada tikungan-tikungan yang tidak disadari, terus akhirnya
takdirnya kecelakaan misalnya ya, itu karena sifat istijjal. Kata orang Jawa, nang wis nang mari ya. Biar cepat selesai, nang wis nang mari. Nah gitu ya, itu filosofi anak kecil ya orang Jawa, nang wis nang mari, sholat cepat-cepat ya, nang mari nang wis, nah sama aja ya, nang mari nang wis, sama aja kan, intinya cepat selesai, sholat cepat-cepat ya, menyelesaikan soal cepat-cepat supaya dilihat apa itu pinter oleh teman-temannya, waktu yang tersedia 1,5 jam, 10 menit udah keluar. Nah, itulah masyarakat kita ya. Sukanya yang jalan pintas. Contoh konkret itu kalau ada lapangan yang menghubungkan antara dua kampung. Coba lapangan rumput, lapangan sepak bola itu ya. Yang menghubungkan antara dua komplek atau dua kampung coba. Pasti yang dilewati itu tengah lapangan begini. Sehingga rumputnya rusak, membentuk sebuah jalan itu ya, jalan setapak itu kan, pasti itu. Nggak mungkin orang-orang lewat menyusuri samping gitu kan, nggak mungkin. Pasti itu yang lewat ini, pilih yang jalur pintas, itulah sifat kita seperti itu ya. Khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan terburu-buru. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Jadi manusia itu lemah, lemah daya pikirnya, lemah dalam hal emosinya, lemah kesabarannya, banyak ya kelemahan kita. Kekuatan hanya datang dari Allah. Kekuatan datang dari Allah, kapan kekuatan itu diberikan kepada kita? Kalau kita memiliki sifat ikhlas. Ketika orang itu ikhlas, maka kekuatan itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Ada cerita dulu ya, ada orang yang mau mengusir atau menghilangkan kesyirikan. Dia keluar dari rumah membawa kapak untuk menebang pohon. Mau sampai di tujuan dicegat oleh iblis yang menyamar sebagai orang, sebagai manusia. Kamu mau kemana? Kata dia, saya mau menebang pohon itu karena disembah oleh penduduk sana. Pulang saja kamu, kata iblis begitu. Orang ini tetap enggak mau. Saya mau menebang pohon untuk mendakwahkan ketauhidan. Akhirnya duellah antara orang ini dengan iblis yang menyamar sebagai manusia. Orang ini menang. Orang ini menang karena dia capek, enggak jadi meneruskan, terus pulang untuk istirahat. Besoknya dia pergi lagi, membawa kapak besar, duel lagi, menang lagi. Yang ketiga, itu iblis sudah mulai pinter ini ya. Dicarilah hilah, al-hilah. Al-hilah itu adalah strategi, tipu daya. Iblis tahu orang ini miskin, fakir. Iblis mengatakan, kamu pulang saja, ya, tidak perlu meneruskan usahamu. Dan setiap pagi kamu akan mendapatkan uang emas dari balik bantalmu. Dinar. Wah, menarik ini ya, negosiasi yang menarik menurut si dai ini. Oke, saya terima tawaran itu, tapi jangan bohong ya. Baik, kamu pulang saja. Besok insya Allah, mungkin ada insya Allahnya kalau iblis ya, kamu bisa mendapatkan itu. Nah, betul ya, setiap pagi dia temukan uang emas di balik bantalnya. Dia senang ya, 1-2 hari, 1-2 bulan ada. Nah, bulan ketiga itu ketika dia buka balik bantalnya nggak ada apa-apa, dia marah. Akhirnya dia ambil kapak, terus mau menebang pohon. Dicegat oleh iblis yang menyamar sebagai manusia, dan mereka berdua berduel. Akhirnya si orang ini kalah, dibanting oleh si iblis ini. Ketika itulah dia mau bertanya, ya, wahai si Fulan, kenapa dulu waktu aku pertama kedua menang mengalahkanmu, tapi kok sekarang saya nggak bisa mengalahkan kamu ini? Kayak saya nggak punya kekuatan.
Maka iblis mengatakan bahwa pada saat kamu berangkat untuk misi pertama kedua itu kamu lillahi ta'ala, kamu ikhlas karena Allah. Tujuanmu untuk memberantas kesyirikan, kamu berperang untuk jihad fisabilillah. Maka Allah memberikan kekuatan kepadamu. Tapi ketika kamu sekarang ini, maksudnya yang ketiga kemarin, kamu keluar dalam rangka untuk fisabilil fulus, dalam rangka kamu keluar itu emosi ya, dan tujuannya untuk uang, untuk dunia, maka Allah mencabut kekuatan dari dalam dirimu. Kamu sekarang aku bisa kalahkan kamu ya. Nah, jadi ini pelajaran yang penting bagi kita. Al-ikhlas masdarul quwwah. Ikhlas itu adalah sumber daripada kekuatan. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah. Kapan kekuatan itu diberikan Allah kepada kita? Kalau kita adalah mukhlasin atau mukhlisin. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlas, orang yang diikhlaskan. Tingkatan mukhlas itu lebih tinggi daripada orang yang mukhlis. Kalau mukhlis itu biasa, kalau mukhlas itu betul-betul orang yang ikhlas. Jamaknya mukhlisin, kemudian mukhlas jamaknya mukhlasin. Orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh iblis, oleh syaitan, itulah tingkatan al-mukhlasin. Orang-orang yang diikhlaskan, begitu. Itu tingkatannya sudah enggak bisa diganggu oleh iblis, oleh syaitan. Nah, jadi itu untuk penggunaan kata-kata naibul fa'il dari sisi makna, ya, dia menggantikan fa'il apabila punya misi subjek tidak asing. Siapa di sini yang menciptakan? Pasti Allah ya, tidak perlu disebutkan. Kemudian ada tujuan lain, subjek tidak diketahui, misalnya suriqa mata'i, barang-barangku telah dicuri. Barangku dicuri, siapa yang mencuri? Enggak tahu. Aslinya saroko alisu matai, pencuri mencuri barangku, tapi enggak tahu pencurinya siapa, sehingga saya katakan suriko, dicuri. Kemudian yang terakhir adalah disembunyikan karena identitas atau takut atau dalam rangka untuk menghargai. Jadi subjek dirahasiakan, menjaga rahasia. Menjaga rahasia daripada pelaku. Misalnya, tusuddiqa bimi'ati alfi rupiah. Disodakohkan uang sejumlah 100.000 rupiah. Tapi dia tidak ingin diketahui, ya mungkin kalau sekarang jumlahnya banyak lah ya. Bimi'atu miliun, misalnya 100 juta misalnya. Siapa dari hamba Allah? Tidak diketahui, sehingga tusuddiqa bimi'ati miliun rupiah ya. Ada orang yang mensedekahkan sejumlah 100 juta tapi enggak ingin diketahui, maka dikatakan tusuddiqa, telah disedekahkan. Baiklah, itu para pemirsa yang berbahagia, pelajaran kita pada kesempatan ini dan PR-nya, latihannya, carilah dua contoh dalam Al-Qur'an yang berisi naibul fa'il, baik itu dari isim mufrad, musanna ataupun jamak. Silakan dilihat dari di dalam Al-Qur'an, diidentifikasi, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita terhadap Al-Qur'an, kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Li'anna lughah al-arabiyyah ya lughatul Qur'an. Wal Qur'an la yufhamu fahman jayidan illa bi fahmil lughatil arabiyyah. Falughatul Arabiyyah wasilatun lifahmi Al-Qur'anil Karim. Bahasa Arab adalah sarana untuk memahami Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an hukumnya wajib, maka sarana yang bisa mengantarkan kepada kewajiban itu adalah seperti memahami kewajiban itu, yaitu sama juga hukumnya wajib. Ini ya, pesan yang selalu kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sabar. Isbiru wasabiru warabitu ya. Harus selalu terus-menerus kita pupuk kesabaran supaya kita istiqomah pada saat melakukan kebaikan.
khairul umur ma tuwima wa inqalla. Sebaik-baik perkara itu sesuatu yang mudawamah, yang rutin, walaupun sedikit. Kita hanya satu jam, bisa dikatakan banyak, bisa dikatakan sedikit, itu tergantung pemanfaatan kita ya. Insya Allah kita ada 24 pertemuan, itu kalau kita bertemu hanya sepekan sekali, itu bisa memakan waktu kurang lebih 6 bulan, sama dengan satu semester. Jadi seperti kita kuliah satu semester tentang nahwu sharaf, tata bahasa Arab ini ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barokah kepada kita semuanya. Di hari Ramadan kita akan masuk pada 10 hari terakhir. Nanti malam insya Allah mari kita kencangkan sarung-sarung kita. Maksudnya adalah kita jangan sampai melorot ya. Jadi serius dalam hal ibadah ya. Tidak bergurau terus ya. Kita kurangi waktu kita setiap Ramadan, setiap detiknya, menitnya, hari-harinya itu semuanya ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita bisa menjemput Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan 1000 bulan, 82 tahun kurang lebihnya. Subhanallah, itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.